Halo Scorpio, apa kabar? Semoga semua Scorpio dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Scorpio kita akan reading dengan tema hal baik untuk kamu di 30 hari ke depan. Oke. Okay. Dan seperti biasa aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate Bisa juga vice versa atau terbolak balik jika itu berkaitan dengan urusan asmara Jadi kalau memang dirasa resonate, bacaannya cocok untuk kamu Tapi jika tidak resonate berarti bacaannya tidak cocok buat kamu, abaikan saja Aku juga mengucapkan terima kasih buat Scorpio yang selalu setia di channel aku. Buat Scorpio yang baru datang, aku ucapkan selamat datang. Selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi. Eh, berantakan loncengnya. Sorry. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan bimbingan terbaru tentang zodiak dari channel aku. <laughs> Oke, okay, kita tarik tiga kartu untuk di 30 hari ke depannya Di sini ada heal, the ouch. Semangat banget sih mami ini ah. Ada magic uh, apa nih? Scream ya. Kemudian ada goblin oke okay. dan bottom of the date-nya ada intention niat ingat kalau ada niat pasti ada kemauan jadi aku lihat di sini di 30 hari ke depan banyak dari Scorpio yang memiliki niat dan terrealisasi ada niat yang tercapai ada niat yang kesampaian apapun itu yang menjadi keinginan dan niat kalian ya ingat niatnya harus baik-baik jangan yang nggak baik ya Oke, okay. terus aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah personal reading sama aku. Buat kalian yang ingin personal reading, yang ingin hanya energi kalian saja terbaca, kalian bisa hubungi nomor WA aku atau kontak person aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke. Okay. Dan buat Scorpio, mungkin yang baru atau yang lama, barangkali ada yang ketinggalan. Readingan kalian bisa cek di playlist ya, ada kolom Scorpio. Sana banyak readingan tentang zodiak kalian, barangkali ada yang kalian butuhkan, dan kelewat. Di sini ada patient. Oke. Okay. Kemudian di sini ada peace ada kedamaian, ada kesabaran, harus banyak sabar. Ada rilis, ada yang harus kalian lepaskan. Ya. Di sini ada realization, kan? Benar. <laughs> Sinkron ya sama energi yang di atas. Jadi kalau memang ada niat, ada keinginan, ada sesuatu yang harus bisa direalisasikan. Dan di 30 hari ke depan aku lihat banyak dari kalian yang sukses merealisasikan apa Apapun yang menjadi sumber keinginan kalian, apapun yang sudah kalian inginkan, pintunya terbuka di sini. Ya, ada gerbang yang terbuka, gerbang rejeki, gerbang cinta, gerbang apapun yang kalian afirmasikan dan kalian visualisasikan, di sini terbuka untuk kalian. Siap-siapkan diri kalian untuk mengajukan sebuah permohonan dan realisasikan itu. Oke, okay. <tuh> oke, okay, kita bahas kartunya satu persatu ya. Sorry tadi agak ke pause kebetulan ada something di yang harus aku urus sebentar. Oke, okay, di sini ada heal the Odds, ya, uh, bercerita tentang penyembuhan. Jadi uh, beberapa dari kalian uh, mungkin belakangan kemarin ya secara harfiah mungkin ada yang sakit, kali ini lagi recovery dalam penyembuhan gitu. Atau di sini memang ada di 30 hari ke depan ada yang um, melakukan penyembuhan dalam artian gini. Mungkin selama ini sakit, sakit hati, mungkin sakit kantong, kanker atau apapun itu yang berkaitan dengan sebuah rasa sakit. Sakit banyak ya, sakit dalam bentuk perasaan atau dalam bentuk fisik atau dalam bentuk yaitu tadi, mungkin keuangannya ada yang sedang sakit, ada yang sedang agak kurang baik. Di sini aku lihat di 30 hari ke depan ada kesembuhan dalam berbagai hal dalam kehidupan kalian mungkin yang kemarin nggak kerja akhirnya mendapatkan pekerjaan atau yang kemarin sedang sakit hati kali ini akan bangkit akan move on atau akan rekonsiliasi lagi atau yang berbisnis berusaha kalau kemarin sedang terpuruk kali ini kalian sembuh dan kalian bangkit dalam keterpurukan jadi ada penyembuhan dalam bentuk diri secara fisik ataupun secara kejiwaan dan di sini ada hero pen ya jadi memang uh, selama masa penyembuhan ini di, di 30 hari ke depan terjadi yang namanya sebuah keseimbangan akan ada keseimbangan peningkatan spiritual dalam diri Scorpio jadi banyak hal-hal yang uh, akan lebih baik ke depannya biasanya kalian bingung ingin memutuskan sesuatu kalian nggak tahu arah tujuan kalian di sini kalian lebih bisa menjadi seseorang yang Uh, seperti terorganisir, seperti memiliki tujuan yang tepat, tujuan yang benar. Nggak bimbang lagi, nggak ragu lagi, nggak nggak galau-galau lagi. Karena apa? Karena sudah sembuh. <tuh> di sini ada page of water ya. Akan ada sesuatu penawaran baru di 30 hari ke depan. Bisa jadi penawaran kerja, penawaran bisnis, usaha, atau penawaran cinta. Mungkin ada seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu ingin memberikan suatu harapan baru, cinta baru bisa jadi. atau mungkin yang sudah menunggu lamaran kerja, mungkin di sini akan dapat jawaban. atau yang menunggu investor atau menunggu hasil closingan, menunggu uh, apa ya, hal-hal baiklah, penaikan jabatan, promosi atau apapun itu, di sini akan ada awalan atau ada penawaran baru di dalam kehidupan kalian. Kemudian di sini ada magic stream ya. Di sini artinya adalah sungai ajaib. Jadi di sini ada hal tidak terduga seperti jimat buat kalian. Jadi ada sungai yang mengalir deras itu berarti seperti rezeki atau berkah yang mengalir deras dari atas langit yang tidak tahu datangnya dari mana itu sebuah berkah dari alam semesta buat kalian di 30 hari ke depan. Akan mengalir deras ada rezeki yang baik. Ada hal-hal baru yang menghasilkan. Ya. Banyak sekali aku lihat. Oke. Langsung keluar. Hmm. Kemudian. Di sini ada seven of earth. Akhirnya yaitu. Kerja keras kalian di 30 hari ke depan akan membuahkan hasil. Ya. Jadi yang selama ini uh, tidak puas dengan hasil kerja kerasnya di masa-masa sebelum ini. Di sini di 30 hari ke depan ada peningkatan. Ada hal-hal yang meningkatkan pundi-pundi keuangan kalian. Ada penambahan koin-koin dalam usaha kalian, karir kalian, atau apapun itu. Kemudian ada patch of earth. Ya. Akan ada sesuatu yang baru juga. Ada penawaran baru lagi. Ada dua penawaran baru buat kalian. Yang ini berkaitan dengan... Hmm, lebih ke arah finansial sama kerja sih, kalau yang ini tadi lebih ke arah perasaan ya. Jadi akan ada sesuatu penawaran baru ke arah yang meningkatkan keuangan kalian di sini. Jadi ada penawaran dan sudah mendapatkan hasil, dan kalian sudah diberkahi dengan sungai yang mengalir deras tadi airnya. Seperti itu. Dan di sini ada goblin. Goblin ini seperti ada misteri. Jadi ada hal tidak terduga yang tidak pernah akan terpikirkan oleh kalian tiba-tiba jebret datang. Jadi seperti uh, ada sihir dari peri-peri Itu dari goblinnya, dari uh, antah berantah bisa jadi juga. Tiba-tiba, hey kamu uh, ada ini nih, ada oleh-oleh, ada bonus, ada ini, ada itu. Jadi ada hal tidak terduga, ada uh, rejeki yang tidak terduga-duga. Tiba-tiba nongol aja, nggak tahu dari mana itu gitu. Jadi memang itu akan sedikit membuat uh, kalian akan terkejut. Jadi siap-siap dari sekarang. Di sini ada justice ya. Akhirnya kalian juga di 30 hari ke depan mendapatkan keadilan yang kalian inginkan. Mungkin kemarin-kemarin di tempat kerja kalian merasa tidak adil. Merasa tidak seimbang. Mungkin bosnya lebih sayang sama orang lain, karyawan lain, staff lain. Kalian merasa kok aku nggak diperhatiin. Kali ini di 30 hari ke depan kalian akan mendapatkan itu. Karena apa? Karena kalian akan merealisasikan ide-ide kalian, kreativitasan kalian meningkat. Sehingga kali ini kalian mendapatkan kestabilan. Dan ada keputusan yang kalian tidak bisa putuskan di belakangan kemarin, di hari-hari sebelumnya. Di sini kalian bisa memutuskan suatu keputusan dengan bijaksana, dengan lebih dewasa lagi. Tidak ngasal, seperti itu. ya. Jadi mungkin ada yang ingin memutuskan kamu ingin milih siapa di antara beberapa pilihan kali ini kalian lebih tegas bahkan kalian tegas terhadap diri kalian sendiri dan kemudian di sini ih ada es of water ada awalan baru berkaitan dengan percintaan hmm. akan ada perasaan baru akan ada cinta yang baru yang hadir di dalam kehidupan kalian di 30 hari ke depan ayo yang jomblo atau yang sedang break up Apakah kalian menunggu orang lama atau menunggu orang baru? Karena memang sudah move on, di sini ada gambaran tentang hadirnya seseorang di dalam kehidupan kalian, atau adanya perbaikan tingkat uh, perasaan. Kalau yang memang ingin rekonsiliasi atau yang sedang hubungannya, mungkin lagi ada percikan-percikan api. Di sini, aku lihat ada peningkatan yang lebih baik. Di sini ada passion, ada tentang kesabaran. Jadi, kesabaran yang kalian sudah tunggu selama ini di sini membuahkan hasil. Jadi uh, sesuatu yang memang uh, kalian tunggu-tunggu kabar berita itu, apapun itu, misalnya ya tadi nunggu kabar berita diterima di suatu kerjaan, diterima uh, dari seseorang yang kamu sukai, itu apapun yang uh, menurut kamu kemarin sudah kamu lakukan dengan sabar, di 30 hari ke depan itu kamu akan mendapatkan jawabannya. Jadi kamu yang tadinya lemas, aduh, kayaknya nggak, kayaknya nggak diterima deh, kayaknya nggak ini deh, udah mulai hopeless di 30 hari ke depan, tiba-tiba itu datang. Ya ada hal tidak terduga yang datang dalam kehidupan kamu, buah dari kesabaran kamu. Di sini ada patch of air, ya kan? Akan ada penawaran baru yang membutuhkan kreativitas kamu. Ya, kamu harus jeli, kamu harus jadi seseorang yang punya ide-ide brilian di sini. Karena apa? Akan ada sesuatu yang menawarkan bisa kerjaan, bisa apapun itu. Tapi penawaran itu bisa berkaitan dengan ide-ide kreatif kamu. Nah, jadi kan kesabaran tadi tidak sia-sia. Akan ada memang awalan baru, akan ada penawaran-penawaran hal-hal baik di dalam kehidupan kamu di 30 hari ke depan. Eh, hey, ada tiga page loh. <laughs> uh, eh, ada tiga page. Lumayan bagus kartunya. Oke, okay. kesabaran kamu membuahkan hasil sehingga kamu seperti king of earth. Kamu menjadi orang yang bijaksana, kamu menjadi orang yang berwibawa, mampu menjadi pemimpin, mampu menjadi leader di dalam uh, golongannya kamu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang akan naik jabatan, harus atau harus memimpin suatu tim, atau memang ada peningkatan spiritual yang membuat kamu menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih mapan ke depannya. Kemudian di sini ada peace ya. Kedamaian, ketenangan. Di 30 hari ke depan kalian mendapatkan ketenangan. Mungkin sebelumnya kalian ruwet nih, banyak masalah yang tidak terhandle, banyak masalah yang tidak tercover. Di sini setelah kalian melewati prosesnya, fase demi fase yang kalian lewatin, di sini kalian mendapatkan sebuah kedamaian. Healing kalian, kesabaran kalian yang uh, awalnya kalian diuji di sini membuahkan sebuah ketenangan batin dan jiwa kalian. Oke, okay, di sini ada Messenger of Fire, ya. Akan ada pergeseran, akan ada suatu tindakan ke arah yang lebih baru, peningkatan, ya. Uh, peningkatan bisa mungkin ada beberapa yang, yaitu tadi pergeseran mungkin ada yang naik jabatan, ada yang mungkin pindah kerja di tempat yang baru atau mungkin ada seseorang yang baru datang dalam kehidupan kalian kalau ini urusan percintaan atau mungkin ada yang membuka cabang dari usahanya kemarin mungkin satu sekarang menjadi dua tiga dan empat siapa tahu amin di sini yang terlihat adalah memang akan ada pergeseran ke arah yang membuat kalian lebih maju lagi dari ketika hati kita tenang maka hal-hal baik akan datang ya dan di sini ada tree of water, akan ada pertemuan ya. Di 30 hari ke depan mungkin ada pertemuan, meeting, bisnis atau ada investor atau apapun atau pertemuan dengan ada orang baru mau datang dan akhirnya terjadi pertemuan juga bisa. Di 30 hari ke depan ada hal baik berkaitan dengan agreement kalau aku lihat. Mungkin ada yang tanda tangan project atau peningkatan usaha tadi. Ya, harus ada yang kalian tanda tanganin dari sebuah pertemuan kemudian di sini ada rilis apa yang harus kalian lepaskan untuk mendapatkan kedamaian tadi yang kalian harus lepaskan adalah hal-hal negatif dalam diri kalian negatif thinking netting nih ya. harus membuang hal-hal tidak baik dalam pikiran kalian jadi kalian 30 hari ke depan ini mampu menjadi seseorang yang lebih optimis ya mampu menjadi seseorang yang uh, lebih uh, apa ya bergairah dalam melakukan apapun kegiatan sehari-hari yang kemarinnya lesu terlalu lama mungkin jadi kaum rebahan kali ini kalian lebih bersemangat lagi kalau aku lihat dan di sini ada the full ya uh, setelah kalian bisa melewati masa-masa tadi setelah bisa melepas setelah mendapatkan kedamaian ya the full ada awalan baru memang ada banyak hal-hal baru yang akan kamu terima rezeki baru, mungkin pacar baru, <laughs> mungkin pasangan baru, atau ada hal-hal yang memang langkahnya harus kalian mulai. Dan di sini kalian tidak ragu-ragu untuk memulai langkah itu, karena kalian sudah punya keyakinan. Dan di sini ada High Priestess ya, bercerita lagi tentang uh, peningkatan spiritual. Kalian menjadi sosok yang lebih tenang, lebih wallace, uh, menjadi seseorang yang bisa memutuskan segala sesuatu dengan tidak berpikiran keruh, yaitu tadi kalian mampu membuang negatif thinking yang ada di dalam diri kalian, sehingga kali ini kalian menjadi benar-benar sosok yang uh, bisa memutuskan hal baik atau hal buruk mana yang harus ditinggalkan, hal baik mana yang harus kalian raih, seperti itu. Ya, di sini juga ada messenger of earth, ya, ada gambaran tentang adanya pergeseran, adanya peningkatan keuangan dalam kehidupan kalian. Jadi mungkin ada yang naik gaji, ada yang dapat bonus, ada lemburan atau apapun itu. Ya. Uh, lihat sepertinya banyak orang baru yang akan datang pada diri Scorpio nih. <gak> ada tiga pets, ada dua messenger. Jadi mungkin yang memang lagi jomblo kalian dihadapkan dengan situasi bingung memilih siapa, orang baru, orang lama atau atau atau. Bijak-bijak dalam menentukan pilihan ya. Kita lihat pesan dari semesta buat kalian di 30 hari ke depan apa nih. Ada have faith in your dream. Kamu harus punya keyakinan di setiap mimpi kamu dan cita-cita kamu dan niat kamu. Kamu sudah punya niat, tapi harus punya keyakinan. Ketika sudah punya keyakinan, realisasikan. Oke. Okay? Kemudian ada time for healing ya, sekarang mungkin saatnya di 30 hari ke depan banyak yang tadi seperti aku bilang, ada peningkatan spiritual karena apa? Waktunya memang kamu healing. Me-Time, jangan sibuk dengan teman terus, atau sibuk dengan pacar terus, atau sibuk dengan kerjaan terus, kamu juga butuh waktu untuk me-Time, untuk istirahat, untuk relax sejenak terhadap diri kamu sendiri. Karena yang paling tahu, yang paling bisa mencintai diri kamu adalah ya kamu, siapa lagi? Coba. Jadi sesekali luangkan waktu hanya untuk kamu dan diri kamu. Tanyakan kepada diri kamu, pingin apa sih kamu dari hasil kerja keras yang sudah kamu dapat. Pencapaian-pencapaian apa sampai hari ini yang kamu dapat? Apa yang uh, harus kamu apresiatkan terhadap diri kamu sendiri? Ya. Terus di sini ada prosperity lies ahead ya. Ada gambaran tentang keberkahan di dalam uh, makanan, minuman atau apapun ya. Bisa dikatakan mungkin. Uh, peningkatan keuangan kalian membuat kalian jadi hmm, tidak kekurangan apapun ya kayak dapur kalian tetap ngepul kulkas kalian ter tetap penuh gitu. Apapun yang kalian inginkan tetap terpenuhi di sini. Di 30 hari ke depan ada berkah buat kalian Scorpio. Dan di sini ada your dream need practical plan ya. Jadi mimpi kamu memang harus ada uh, kerja nyatanya harus ada uh, selain sekedar planning ya action niat tadi memang harus kalian realisasikan jadi mimpi tidak sekedar mimpi harus kalian buktikan bahwa mimpi itu bisa menjadi sebuah kenyataan dengan cara apa ya kerja ya action ya melakukan sesuatu tidak hanya berdiam sekalipun kalian di sini memiliki keberkahan dari sesuatu yang tidak terduga tapi kalau kita tidak mengejar itu kita tidak meraih itu ya sama aja bohong kita nggak akan dapat sama jodoh juga gitu kalau kita diam aja di rumah, diam di tempat, nggak kita raih ya kita nggak akan mendapatkan itu. Sekarang kita lihat pesan dari malaikat cinta. Nanti love readingnya setelah ini ya, sabar. <laughs> di sini ada give your relationship a chance ya, work on your partnership. Mungkin ada yang ingin rekonsiliasi, berilah kesempatan kepada mantan kamu atau pasangan kamu. Atau yang sedang menunggu jawaban dari tembakan, sedang menembak seseorang menunggu jawaban, beri dia kesempatan, beri dia waktu untuk dia berpikir seperti itu. Jangan dipaksa, jangan diuber-uber. Nanti dia juga akan memutuskan mana yang terbaik buat dia. Ya, mungkin terbaik buat dia, belum tentu terbaik buat kamu. Ya, kamu harus terima itu, apapun hasil dan keputusannya. Dan di sini ada it is safe for you to love ya. Sekarang saat yang sudah aman untuk kamu mencintai. Jadi yang trauma, yang masih gabut, yang masih halu dengan masa lalu mungkin. Kalau sekarang ingin pacaran lagi silakan. Udah waktunya nih katanya sudah aman untuk kamu mencintai lagi. Jangan trauma. Gak ada salahnya mengulang dan mencoba sampai kamu benar-benar mendapatkan yang terbaik. Di sini ada "Open your heart to give and receive the biggest energy of all". Buka hati kamu kembali, ya, jangan terbelenggu dengan kenangan masa lalu. Di sini ada soulmate, ya, ketika kamu sudah mau mencintai lagi, membuka hati kamu, maka yang terjadi di sini mungkin kamu akan bertemu dengan soulmate kamu. Yes, this is your soulmate. Ya, pada akhirnya kamu akan menemukan soulmate kamu di 30 hari ke depan. Unos, siapa tahu kamu akan menemukan seseorang yang lebih klik sama kamu. Ada kemistrinya cocok. Tidak seperti yang sebelumnya. Ada gambaran seperti itu. Karena apa? Bottom of the deck-nya ada. You deserve love. You are lovable. Aduh, kartunya romantis banget. Buat Scorpio. Kamu pantas untuk dicintai. Kamu layak untuk dicintai. Setelah apa perjuangan apa yang telah kamu lalui, sekarang udah saatnya kamu untuk bangkit. Saatnya untuk kamu mencintai lagi, saatnya untuk kamu bersinar lagi. Oke Scorpio, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Bijak-bijak dalam menyikapi bacaan ini, yang baik silakan adaptasi yang enggak abaikan saja. Aku hanya berharap ini bisa resonate dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Bye Scorpio.